Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu sampai enggak pernah, sampai jarang banget tidur kecuali karena ketiduran. Sayyidina Umar itu di masa kekhalifahan beliau, beliau kalau tidur tuh ya karena ketiduran. Makanya tidurnya beliau tuh di mana-mana. Tidurnya Sayyidina Umar di mana-mana, teman-teman. Karena memang beliau tidak menyiapkan waktu tidur. Dia bilang, saya kalau mau tidur di waktu siang, bayatu haqqur ra'iyah, saya menyia-nyiakan haknya rakyat atas waktu saya. Saya kalau tidur di waktu malam, saya menyia-nyiakan hak Allah dari diri saya. Wa kaifa anam fima baina hatainil waqtain, bagaimana mungkin saya bisa tidur di antara kedua waktu itu? Jadi enggak siang, enggak malam, enggak ada tidurnya. Bukan kayak kita yang diem-diem tidur. Sebentar-sebentar tidur gitu ya. Beliau malah tuh enggak punya waktu tidur kecuali karena ketiduran. Makanya ada banyak cerita tentang tidurnya Sayyidina Umar bin Khattab. Saya mau ceritain beberapa nih. Di antaranya seru-seru. Ceritanya Sayyidina Umar ini seru-seru, teman-teman. Ketika beliau menjadi khalifah. Ketika beliau sudah memasukkan Islam ke Romawi, itu waktu itu negara paling kuat, bukan memasukkan Islam, menguasai. Ketika beliau mampu menguasai, menaklukkan, bahasanya ya, ketika khilafah Islamiyah sudah menaklukkan Romawi. Sehingga sekalian saya muliakan, maka Sayyidina Umar pun kemudian balik lagi ke Madinah, menunggu orang-orang Romawinya datang untuk membawa harta rampasan perang dan juga jizyah. Jizyah itu kayak upeti-upeti, dibawa ke Madinah gitu. Satu hari datanglah nih Kaisar Romawi yang agung, raja terbesar zaman itu. Kalau sekarang saya nggak ngerti deh tuh raja apa namanya, presidennya apa kali ya, Amerika atau kayak gitulah, yang negara yang paling dianggap kuat, adik kuasa pada masa tersebut itu Romawi sama Persia. Makanya kalau teman-teman suka dengar kan kerajaan Romawi, kerajaan Persia, karena memang di masa itu negara adik kuasanya tuh dua itu, Romawi sama Persia gitu. Nah, datang nih ceritanya kaisarnya sesudah ditaklukkan sama umat Islam. Umat Islam berhasil menguasai, menaklukkan Romawi sampai kemudian udah berada di dalam kekuasaannya Islam nih Romawi ini. Sayyidina Umar balik dong sama pasukan-pasukannya, nungguin kapan mereka datang mau bawa harta rampasan sekaligus jizyah. Upeti-upeti. Masuklah mereka. Kemudian disambut sama pasukan Islam, kemudian mereka dibawa masuk ke masjid. Mereka nunggu di masjid ini untuk mereka nanti akan diperkenankan bertemu dengan khalifah. Jadi dibawa masuk ke masjid, silahkan masuk ke masjid gitu kan, nanti akan berjumpa dengan khalifah. Duduklah nih Raja Romawi ini bersama dengan pasukannya yang serba ini ya, kuat, mewah gitu kan, pakaiannya yang serba ini, dan bawa upeti-upeti yang luar biasa banyaknya, emas-emas lantakan yang kayak apa gitu kan, emas yang lempengan emas itu loh, emas apa tuh namanya? Batangan, ya emas-emas batangan, segala macam tuh harta-harta tuh ditaruh di luar masjid. Kemudian merekanya orang-orang tuh duduk di masjid nungguin khalifah. 5 menit, 10 menit, ini kenapa ya khalifah kagak nemu-nemuin? Raja besar, teman-teman, raja paling besar masa itu. Disuruh nungguin khalifah. Gak ada juga, yang ada beberapa umat Islam juga yang di situ kayak, tapi semuanya gak ada yang berani gitu kan. Kayak menterinya apanya segala macam tuh udah duduk juga di situ gitu. Terus tuh, Kaisar Romawi ini ngerasa kayak enggak enak banget ngelihat ada orang lagi tidur di situ. Kayak enggak hormat banget enggak sih? Kamu bayangin enggak sih? Ini teman-teman bayangin deh. Pertemuan antar pemimpin negara di suatu tempat mereka udah nungguin, ada orang tidur di situ. Coba kebayang enggak? Orang ada tidur aja nih misalnya nih ya, nih di majelis nih.
di majelis gitu kan. Terus ada orang yang tidur ampe baringan gitu misalnya. Itu aja udah ganggu pemandangan kan. Ini Raja Romawi. Raja Romawi udah duduk di situ bersama dengan pasukan-pasukan elitnya. Di depannya itu udah ada menteri-menterinya umat Islam, gitu ya. Ada orang-orang kayak panglima besarnya, ada ininya, ada itunya, ada sekretaris negara, ada segala macam gitu. Mereka lagi nungguin khalifah keluar, ada yang tidur. Lama-lama dia gak tahan. Terus dia bilang gitu kan, sama salah satu dari orang yang ada di situ. Dia bilang, ini khalifah belum keluar juga. Kita tunggu aja, gitu kan? Kita tunggu aja. Kalau gitu apa enggak orang yang tidur ini dibangunin? Enak enggak enak banget mata saya gitu ngelihatnya. Terus mereka bilang, maafkan kami Tuan, yang tidur itulah khalifah kami. Ya Allah, Sayyidina Umarnya lagi tidur di masjid. Masya Allah, itu cerita pertama tentang tidurnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kapan aja ada waktu buat tidur, kapan aja ada kesempatan gitu kan, tidur-tidur aja gitu. Di mana-mana tempat, gak punya tempat buat tidur, gak punya waktu tertentu buat tidur. Karena beliau merasa menyia-nyiakan haknya umat ketika beliau tidur di waktu siang, menyia-nyiakan hak Allah ketika beliau tidur di waktu malam. Masya Allah, Masya Allah. Beliau mengatakan, Lauba al-ibil fi khilafati, kalau ada unta tersesat di negara saya, di kawasan saya, kalau ada unta tersesat di kawasan saya takut untuk ditanya sama Allah, Umar, kenapa kamu tidak bisa memberikan jalan yang benar buat unta tersebut? Itu Sayyidina Umar. Ada unta nyasar aja dia takut tuh sama hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, luar biasa. Sehingga sekalian, urusan keadilan saya urusan tidur lagi nih ya. Ada satu cerita lagi. Di Mesir, waktu itu Mesir itu sudah jadi Kahirah itu ya Mesir, itu udah jadi satu provinsi dari provinsi-provinsinya umat Islam. Jadi besarnya kekuasaan Khilafah Islamiyah, waktu itu Mesir tuh hanya satu provinsi. Yaman tuh satu provinsi. Gitu. Gede karena kan memang kekhilafahan Islamiyah ini. Nah, si Mesir ini teman-teman sekalian punya gubernur kan? Gubernur ini lagi mau ngebangun istana kegubernuran. Dia udah ukur-ukur tanah, udah apa ini segala macam. Terus akhirnya mulailah rumah-rumah ini dibeli, tanah-tanah yang ada di sekitar nih dibeli sama emirnya ya, sama gubernurnya Mesir gitu. Semuanya tuh pada mau gitu, dibeli ya memang buat pembangunan istana. Kalau istana kan ada balairungnya, ada apanya, ada apa segala macam kan. Kecuali satu rumah. Ada satu orang gak mau jual rumahnya. Sampai dipanggil sama emirnya nih, sama gubernurnya nih. Dia bilang, kamu jual dong tanah kamu gitu. Oh enggak, saya gak mau gitu. Tapi kan rumah kamu kan gubuk, rumah kamu gak pantas juga ada di sini gitu kan. Masa istana terus ada rumah gubuk di area situ kan gitu. Memang masih masuk di areanya. Kerajaan areanya kegubernuran itu gitu. Terus akhirnya enggak, saya enggak mau, ini rumah kesayangan saya, ini adalah warisan dari bapak saya, dari ibu saya punya banyak kenangan di situ, ini apa enggak mau jual. Sampai ditawarin sama amirnya mau dibeli 2 kali lipat, enggak mau juga. Satu hari dia keluar kerja, dia pulang rumahnya udah rata tanah. Udah rata tanah, kesel banget kan dia kan. Akhirnya dia datengin khalifahnya, dia datengin emirnya itu, dia bilang, liatin ya, saya mau adukan kepada khalifah, Amiril Mukminin Umar bin Khattab.
saya mau aduin kamu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Orang itu mikirnya kayak yang, ya bisa apa juga dia pergi ke sana gitu kan. Gak yakin. Dia beneran loh pergi jalan kaki. Dari Mesir sampai ke Madinah. Sampai akhirnya nyampe di Madinah di jalan tuh sesudah berminggu-minggu barangkali. Sampai akhirnya dia mikir gitu. Wih, rumahnya Emir aja kayak gitu gedenya istananya. Kayak gimana ya istananya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia udah ngebayangin nih. Dia mau ngadu nih urusan rumah dia yang rata tanah itu. Akhirnya dia masuk ke Madinah, ini udah nyampe ke Madinah. Dia mau nanya sama orang. Dia tolah, dia masuk kayak ke daerah hutan-hutan, maksudnya kayak kebon-kebon gitu, yang enggak ini. Di tanah lapang, dia lihat ada orang lagi tidur. Dia bangun ini pakai kaki. Pak, bangun pak. Si orangnya buka mata gitu. Pak bangun pak, saya mau nanya urusan penting nih. Dia duduk, kenapa? Mau nanya dong. Di mana rumahnya, di mana istananya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Dia gak punya istana. Kalau gitu di mana rumahnya? Di atas tanah. Semua rumah juga di atas tanah kali, Pak. Maksud saya, di mana saya bisa berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab sekarang berada? Di depan kamu. Yang tidur itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tidur di atas tanah, enggak pakai pengawalan. Enggak pakai bodyguard, enggak pakai ajudan, enggak pakai pas pampres. Masya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kenapa? Kata Sayyidina Umar. Ini enggak lagi nyamar jadi khalifah ini ya. Emang beneran khalifah. Dia bilang, kenapa? Kamu benar khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Iya. Gitu kan? Terus akhirnya sudah dia merasa yakin, kemudian dia pun ceritalah tentang urusan tanahnya yang dirata tanah, rumahnya yang dirata tanah itu. Sayyidina Umar liatin, terus habis itu bilang, tuh ambil itu tuh. Apa itu tuang? Ambil aja tuh. Tulang itu ambil. Diambil tulang sama dia, sama orang tadi, kasihin kepada Amirul Mukminin. Sayyidina Umar pegang tulang itu kering ya. Terus habis itu digaris sama Sayyidina Umar. Nih, kasihin sama emir kamu itu, sama gubernur kamu itu. Tulang doang. Wahai Amirul Mukminin, saya ini udah jalan dari Mesir kemari ini berminggu-minggu. Dan kamu hanya memberi saya tulang, kata Amirul Mukminin, pergilah. Bawalah tulang itu, sampaikan langsung kepada amirmu itu. Akhirnya ya udah, dia pergi juga tuh bawa tuh tulang. Sampai akhirnya nyampe ke istana, dia bilang, "Saya mau ketemu Amir," gitu kan. Dia bilang, "Enggak bisa. Saya bawa pesan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Akhirnya kan boleh juga tuh. Sampai ketemu. Dia bilang, "Saya tuan yang rumah saya kamu ratakan dengan tanah. Saya pergi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan beliau menyerahkan ini." Wah, walaupun dia gak yakin ini apa. Tapi kan ini bawa pesannya Sayyidina Umar nih kan. Jadi dia harus meyakinkan gitu kan bahwa itu penting gitu. Dan Sayyidina Umar bin Khattab memberikan kepada kamu ini. Waduh gitu. Orang itu nerima tulangnya. Terus dia ngelihat garisnya itu. Untung aja tuh gubernurnya cerdas. Saya gak bisa bayangin kalau gubernurnya apaan ini. Emang susah komunikasi sama orang yang
yang enggak ini gitu ya, yang ya susah diajak komunikasi gitu kan. Akhirnya teman-teman, dia begitu ngeliat tuh tulang dengan garis lurus itu digemeteran. Terus dia langsung bilang sama ajudan-ajudannya, dia bilang, tolong segera bangunkan kembali rumah orang ini. Dia minta dibangunkan lagi, dia gak peduli walaupun itu ada di halaman istananya, dia dibangunkan lagi teman-teman sikus sekalian. Terus dia kan karena penasaran kan, dikasih tulang doang sampai segitunya. Terus dikasih tulang doang tuh, cuman digaris. Terus dia nanya kan, dia bilang, kalau boleh saya tahu apa arti tulang itu. Dia bilang, Amirul Mukminin berkata kepada saya, luruslah kamu seperti garis ini, atau kalau enggak, kamu aku jadikan tulang belulang. Gitu artinya ternyata. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Keren teman-teman. Mereka nih pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Nah Sayyidina Umar itu juga ada nikah sama cucunya Nabi Muhammad. Ini mungkin ada yang gak tahu. Jadi Sayyidina Umar itu mertua Nabi dan cucu Nabi. Menantu cucu. Mertua Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kawin sama Hafsah. Hafsah adalah merupakan putrinya Sayyidina Umar. Hafsah adalah merupakan anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi selain daripada itu, sesudah wafatnya Nabi Muhammad, sudah bertahun-tahun wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Umar itu juga ada nikah sama anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kamu dengar ada hal-hal yang kayak bentrok antara Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, ini orang gak ngerti sejarah. Gak kenal fakta sejarah. Faktanya adalah bahwa Sayyidina Umar bahkan menikah sama anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Namanya Ummu Kalthum. Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Sayyidah Fatimah itu ada 5, tapi satu meninggal kecil. Ya, Hasan, Hussein, Zainab sama Ummu Kalthum. Nah, nih Zainab sama Ummu Kalthum. Nah, yang Ummu Kalthum itu menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Paut usia yang sangat jauh, teman-teman. Ya kebayang dong, Sayyidina Umarnya temannya kakeknya. Meskipun Sayyidina Umar sama Nabi Muhammad beda ya 10 tahunan usianya gitu. Tapi kan tetap aja kan jauh lebih tua gitu. Sayyidina Umar bahkan lebih tua daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayahandanya. Kenapa Sayyidina Ali membiarkan putrinya atau malah menyerahkan atau malah mengawinkan putrinya dengan Sayyidina Umar yang tentu saja usianya sangat jauh berbeda dengan putrinya tersebut adalah karena kepengen berkah teman-teman. Pengen berkah, pengen berkahnya Sayyidina Umar. Para sahabat tuh semuanya saling menjaga hal-hal itu dan mereka juga tahu betapa sangat besarnya nilai Sayyidina Umar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentangnya, laukana nabiyan ba'di lakana Umar, andai aja ada nabi sesudah aku pastilah dia adalah Umar bin Khattab. Inna Allah farraq bainal haqq wal batin bilisani Umar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara hak dan batil dengan lisan Umar bin Khattab. Jadi dinikahkan nih putrinya sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, salah satu istri beliau adalah cucu Nabi Muhammad, Sayyidah Ummu Kalthum atau anak dari Sayyidah Fatimah, anak dari Sayyidina Ali bin Abi. Satu hari Sayyidina Umar belusukan. Emang kerjaannya Sayyidina Umar belusukan nih. Zaman sekarang nih belusukan nih terinspirasi dari Sayyidina Umar. Saya rasa. Sayyidina Umar nih lagi jalan-jalan teman-teman sekalian. Tahu-tahu ada seorang laki-laki keluar dari rumah diteriak-teriak. Tolong saya, tolong saya, tolong saya gitu. Sayyidina Umar pun segera mendekat sama dia ini kan. Beliau lagi naik unta atau kuda lah waktu itu. Yang pasti beliau sedang naik kendaraan gitu. Disamperin sama Sayyidina Umar. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Istri saya mau melahirkan nih, istri saya sebentar lagi mau melahirkan dan enggak ada yang bantuin, tolongin saya, itu rumah satu terpencil gitu di
tengah-tengah kayak semacam gurun pasir atau apa namanya wadi ya, wadi itu apa sih, lembah gitu. Kayak di sebuah lembah antara gunung-gunung itu, rumah sendirian satu-satunya, istrinya mau melahirkan. Sayyidina Umar bilang, baiklah kalau begitu sebentar ya. Beliau pun kemudian lari bawa kendaraannya ini teman-teman. Beliau datang gak lama kemudian membawa istri beliau yang adalah Sayyidah Ummu Kalthum. Turunlah di situ Sayyidina Ummu Kalthum segera bilang kepada Sayyidina Umar, tolong didihkan air. Sayyidina Umar kerjain. Khalifah. Ngebantuin orang ngelahirin. Saudaraku sekalian, itu ya emang Islam nih menyisakan sejarah-sejarah yang begitu cemerlang, yang begitu menawan, akhlak keindahan yang enggak ada tarak bandingnya gitu. Kamu mau bicara tentang kesederhanaan pemimpin adanya dalam sejarah Islam, mau sesederhana apapun pemimpin-pemimpin di luar Islam gitu, enggak akan bisa nyampe kepada kesederhanaan mereka ini teman-teman. Yang tiduran entaran di gurun pasir, entaran di masjid. Padahal beliau adalah seorang khalifah yang ngebantuin rakyat melahirkan. Jadi nih Sayyidah Ummu Kalthum ngurusin. Ayo, ini udah pembukaan dulu, ayo nih bismillah, ayo bismillah, bismillah. Katanya gitu, ini kayaknya udah mau keluar nih, ayo bismillah, bismillah. Nungguin teman-teman sampai lahiran dengan selamat. Diajarin bacaannya ini apa, begitu abis selesai dibersihkan gitu kan. Air panasnya udah mendidih, dimandikan pakai air hangat dan seterusnya. Dia udah putusin tali pusarnya, udah rapi, udah cakep, udah bersih nih anak. Kemudian dibawakan kepada ibunya tersebut, diazanin sama bapaknya begitu lahir kan. Dia minta bapaknya buat mengazankannya. Nah habis selesai itu kemudian dikasihkan kepada ibunya buat liatin. Waduh seneng banget tuh keluarga, alhamdulillah anaknya selamat, lahir, bagus semuanya, semuanya cakep ini apa semuanya. Udah nih habis selesai mereka bilang, terima kasih banyak wahai orang-orang baik, makasih banyak nih kalau boleh saya tahu nih siapa namamu biar bisa masukin doa kan gitu tuh. Katanya Umar bin Khattab, saya Umar bin Khattab. Enggak pakai embel-embel. Saya Umar bin Khattab. Ini kita kadang-kadang bukan kita sih ya. Saya. Saya Halimah Lidrus, Ustazah Halimah Lidrus. Enggak sih, tapi saya enggak gitu. Karena orang baru jadi Pak Lurah, baru jadi RT RW aja kan. Saya Bapak, siapa gitu, Pak Sapardi. Dan saya RT di sini. Saya RW di sini, saya Lurah di sini. Kayaknya udah langsung gitu. Jabatan-jabatannya. Ini Umar bin Khattab, khalifah. Yang bahkan Mesir berada dalam kekuasaannya, yang bahkan menaklukkan Romawi. Kalau ngenalin diri, saya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Dia bilang, Umar bin Khattab khalifah. Tuhan maafkan saya, udah gemeteran tuh. Maafkan saya Tuhan, maafkan saya. Terima kasih banyak Tuhan, maafkan saya Tuhan. Kenapa engkau harus membantu kami? Kata Sayyidina Umar, seharusnya kalian lebih berterima kasih lagi kepada istri saya. Innahu sibtun nabi, dia adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah panik tuh ibu, tuh panik tuh bapaknya. Dia bilang, cucu nabi, Sayyidah Ummu Kalthum, astagfirullah, maafkan kami Tuhan, maafkan kami. Udah disuruh ngurusin anak, bersihin darah-darah yang keluar. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Tuh, pejabat-pejabat dunia yang kita pastikan akan jadi pejabat-pejabat akhirat juga. Sementara apalah arti jabatan dunia jika membuat seseorang harus tersangkut di negeri akhirat nanti. Apa arti jabatan yang dimiliki seseorang jika membuatnya harus tertahan di saat penghisaban?
harus tertahan di saat amal nanti dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya insyaallah dari rasa cinta terhadap hal-hal yang dapat menjadikan kita terhalang dari rahmat dan rida Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan pejabat-pejabat kita yang terutamanya nanti akan terpilih, mudah-mudahan Allah karuniakan ketakwaan. Allah karuniakan bimbingan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka adalah orang-orang yang memang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin.